Salam sejahtera, kembali lagi bersama di channel ini. Channel ini akan memberikan info-info hangat yang panas di Malaysia. Dan bagi mereka yang masih lagi baru di channel ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, subscribe dan share. Salam sejahtera. Terpaksa dapatkan rawatan terapi Mia Sarah Suki. Kuala Lumpur, pelakon Mia Sarah Suki turut berkongsi pengalaman pernah berhadapan dengan gangguan seksual berkali-kali, termasuklah pernah diraba oleh individu tidak bertanggungjawab. Saya berada dalam beberapa produksi, termasuklah film television. Ada beberapa produksi sepanjang bekerja saya memang akan rasa tidak selesa dan pernah diraba. Saya pergi ke sesi terapi dan dapatkan bantuan agar saya boleh memahami apa yang saya lalui ini dengan lebih baik. Namun ia tidak mudah. Hari ini keadaan saya lebih baik, tidak takut kepada lelaki maupun perempuan kerana saya pernah menerima gangguan seksual daripada kedua-dua jenis. Setiap orang ada caranya sendiri untuk berhadapan dengan trauma dan sangat normal jika seseorang memilih cara tersendiri untuk melindungi dirinya tambahannya. Mia Sarah berkata demikian bagi mengulas mengenai isu gangguan seksual yang dikupas oleh utusan Malaysia yang sekaligus menggambarkan terdapat sesi gelap yang berlaku di set penggambaran. Keadaan itu dipercaya banyak terjadi dan sasaran mudah adalah terhadap pelakon-pelakon baharu.